kesehatan. Nah, jadi saya mohon bantuan teman-teman juga, karena ada kita yang di Madinah ya. Kalau ada warga kita yang mencoba-coba masuk, enggak usah. Karena dendanya besar dan konsekuensinya juga berat. Yang jelas itu pasti langsung deportasi. Bagi orang asing langsung deportasi. Selain denda. Ini kan ribet, dendanya 10.000. Dan itu ke apa namanya media Indonesia juga saya sampaikan mengenai denda tersebut. Itu ya, jadi haji demikian. Dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang apa diberikan izin untuk haji atau daftar haji? Ada ya? Ah? Oh, di catering ya, alhamdulillah. Ya, ini catering dan itu juga di peraturan tuh nggak boleh kemudian orang keluyuran antara satu tempat ke tempat yang lain selama haji itu. Jadi dari Mina, Muzdalifah, Arafah itu nggak boleh kita jalan-jalan, nggak boleh. Semuanya harus pakai bis yang disediakan. Jadi memang pergerakan manusia sangat diawasi, ya sangat ketat. Nggak boleh kita kan kalau normal kan waduh itu orang berseliweran kalau pas ini. Karena nggak boleh. Harus dengan bis yang disediakan. Jadi sangat-sangat ketat ya. Nah, terkait dengan ini saya banyak menerima pertanyaan juga. Terus nanti Pak, ke depan gimana ya haji? Ya saya nggak tahu juga. Yang pertama, apakah tahun depan juga akan ada haji? Terus kalau mau ada haji, apakah juga, ini yang lebih penting, apakah juga semuanya akan ditekel oleh petugas Saudi? Ini kan menyangkut sebagian dari perut orang Indonesia nih. Iya. Sebagai mutawif, sebagai apalah tadi ada yang macam-macam ada catering, petugas ini, petugas itu banyak yang memperoleh berkah dari pelaksanaan haji dan umroh. Kedepan gimana Pak Wadi? Waduh saya nggak tahu juga. Yang saya dengar perlahan mereka akan memang mengambil posisi sebagai pelaksana haji. Pertama, mereka ingin men-train supaya warganya juga terampil, sekaligus juga punya kesempatan untuk memperoleh rezeki dari haji. Bukan hanya mereka yang punya hotel atau punya muasasah, punya ini ya, punya transport apa, tapi warganya pun juga akan diberdayakan ke sini. Ini kan bagian dari visinya Pak MBS kan 2030. Supaya warga Saudi ini makin terampil, makin cekatan. Orang asing itu kalau nggak diperlukan banget suruh pulang aja kan gitu kasarnya kan. Ya kan? Sekarang kita lihat saudara-saudara kita banyak banget yang udah dipecat itu udah kamu selesai setelah ilmunya udah terampilannya udah diambil diganti langsung. Nah ini yang kita amati kecenderungannya juga dalam hal haji pun juga akan begitu. Diambil alih sebanyak yang mereka bisa itu akan diambil alih oleh orang Saudi. Nah ke depan seperti tembus ini teman-teman mahasiswa juga mungkin masalah sudah selesai. Karena ke depan mutawif itu juga yang register, yang certified. Jadi yang tersertifikasi Pak mutawif. Jadi kita gak bisa kemudian ikut-ikutan gitu, apalagi yang gelap-gelap gitu yang bantu memandu, kalau ketangkap repot ini. Nah ini kita harus ya gimana lagi ya, ini negara mereka. Kita nggak bisa dong, aku juga ikut dong, gitu ya terserah mereka. Nah ini ya, jadi mengenai haji demikian. Nah ini umroh, insya Allah. Saya juga ditanya Pak, umroh gimana? Ya nanti setelah selesai kan Muharram, mudah-mudahan Agustus nanti umroh sudah bisa dimulai. Pertanyaan kemudian adalah apakah umroh dari Indonesia bisa? Ya terkait dengan apa yang saya sampaikan poin pertama tadi, bagaimana dengan COVID di Indonesia? Nah sekarang Indonesia masih belum boleh masuk karena ya terus terang karena COVID di tempat kita memang masih memprihatinkan. Nah sekarang waduh tambah begini ini. Jadi saya pun juga waktu ketemu dengan pejabat Saudi juga kayaknya juga nih saya kok mohon dicabut bannya larangannya ngomong Indonesia juga kayak begini. Terus saya sudah speechless ya udah diam dulu lah kayaknya juga. Kecuali kalau kita memang bagus ini, mohon dong, larangan itu dicabut sehingga jamaah kami orang-orang Indonesia juga bisa berkunjung ke Saudi. Nah kayak begini nggak bisa, ya.
Jadi ini umroh, ya kita berdoalah mudah-mudahan penanganan COVID di tempat kita semakin baik sehingga band kita bisa dicabut. Nah ini sebagai info Bapak Ibu, semakin banyak negara yang melarang orang dari Indonesia untuk masuk. Oman nggak boleh, Uni Emirat Arab nggak boleh, tetangga kita juga boleh, Singapura, nggak tahu Malaysia mungkin bisa pak, ya, Singapura nggak, kita nggak boleh, mana lagi, ah, Bahrain juga ya, Filipin, Bahrain, jadi ya nggak apa-apa, bukan kemudian, tapi ya kita lagi sakit sih. Seperti India dulu juga, mereka kan dilarang kemana-mana dari India, ya. Jadi itu mengenai haji. Kemudian jangan lupa.